Manajer pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 33 pemain untuk Timnas Indonesia U23 yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Ajang ini akan berlangsung di Tajikistan tanggal 27 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2021 mendatang. Di ajang tersebut, skuad Garuda Muda akan menghadapi Australia dan China di grup G sebelumnya. Brunei Darussalam menyatakan mundur dari ajang tersebut. Dalam 33 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ada sosok Amiruddin Bagus Kahfi. Ini merupakan comeback Bagus Kahfi ke Timnas Indonesia sejak menderita cedera panjang. Lalu ada beberapa pemain yang saat ini sedang berjuang di playoff kualifikasi Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia Senior. Mulai dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Syahrian Abimanyu, Muhammad Riyandi, Asnawi Mangkualam, hingga Ramai Rumakik. Setelah mengikuti playoff kualifikasi Piala Asia 2023, pelatih Shin Tae-yong akan lanjut memimpin Timnas U23 untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2022 di Tajikistan. Para pemain langsung menjalani pemusatan latihan di Tajikistan mulai pekan depan, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, dilansir dari laman resmi PSSI. Berikut daftar 33 pemain Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2022.